Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara Budiman, barisan hakim dan hadirin sekalian. Mari hayati kisah daripada Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj. Tajuk pilihan. Siti Khadijah dijemput Ilahi, Abu Talib pergi tak kembali. Alangkah hibah di hati ini, tahun duka cita gelaran diberi. Kesedihan Rasulullah dipuji Allah dengan mengunyakan satu mukjizat, iaitu Isra dan Mi'raj. Isra bermaksud perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manakala Mi'raj pula perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berlaku pada 27 Rejab tahun ke-11 kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra ayat 1. Ya kawan-kawan, Allah maha berkuasa. Tsunami di Palu adalah bukti kekuasaan Allah. Ketika malam Isra dan Mi'raj, malaikat tiba lantas dibawa ke telaga Zamzam, dibedah, dicuci, dimasukkan ilmu, hikmah dan iman. Sepantas kilat dibawa malaikat menunggangi Buraq dari syurga Firdausi melalui Madinah, Bukit Tursina, Baitul Laham dan akhirnya tiba di Baitul Maqdis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya kawan-kawan, ingatilah Allah setiap pekerjaan. Program 30 minit bersama Ustaz Don mampu membentuk hati mengingati Allah. Kawan-kawan nak tahu, Rasulullah diperlihatkan dengan pelbagai gambaran. Harum semerbak kubur masyidah, ganjaran mulia pertahankan akidah, petani menanam terus berbuah, tafsiran berjihad fisabilillah, pecahkan kepala amat mengerikan akibat tinggalkan solat yang difardukan. Berat ditambah tiada kekuatan, itulah tanda amanah diabaikan. Allahu Akbar, itulah gambaran balasan Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. Adapun orang yang melampau
Mereka yang utamakan kehidupan dunia semata-mata. Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 38. Ya kawan-kawan, hiasilah diri dengan akhlak terpuji. Rancangan Omar dan Hana dapat menerangi ilmu ini kepada kanak-kanak. Melentur buluh, biarlah derobongnya. Akhirnya tibalah di Masjidil Aqsa, disambut wali dan para anbiya. Dilantik mengimami salat bersama malaikat, terus dibawa ke Sidratul Muntaha. Difardukan salat 50 waktunya, bertemu Nabi Musa mula berbicara, mohon ilahi kurangkan bilangannya. Tinggallah salat 5 waktu sahaja, perintah Allah wajib diterima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat sekalian, hidup bersyariah, hidup yang indah. Program Gembisari Solat yang dijalankan mampu melahirkan generasi cilik solat yang sempurna. Kembalilah Nabi ke kota Mekah. Nabi berdakwah, sampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah dan bijaksana. Surah An-Nahlu ayat 125. Demikianlah kisah penuh pengajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar eh. Okay, sesi soalan spontan bertajuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi diminta untuk memilih 5 sampul yang ada di tangan saya ini, 1 2 3 4 5, bila satu sahaja sampul di dalam ni ada soalan yang akan dijawab. Sampul pertama. Sila dengar dengan teliti, saya akan ulang soalan ini sebanyak 2 kali. Soalan spontan, sampul pertama, tajuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah menerima kefarduan solat 5 waktu sehari semalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sila adik terangkan satu kelebihan menunaikan solat di awal waktu. Saya ulang, dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerima kefarduan solat 5 waktu sehari semalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, sila adik terangkan satu kelebihan menunaikan solat di awal waktu. 1 minit untuk persediaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara Budiman, barisan hakim dan hadirin sekalian. Marilah mari kita hayati jawaban soalan spontan. Saya sampaikan kawan-kawan, salah satu kelebihan mengerjakan solat di awal waktu adalah dapat mencegah diri daripada membuat kemungkaran. Contohnya, di dalam kisah ini, Nabi Muhammad telah mendapat perintah solat 5 waktu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikan zakat. Ya kawan-kawan, hidup bersyariah, hidup yang indah. Program Kempis Cari Solat yang dijalankan mampu melahirkan generasi cilik solat yang sempurna. Oleh itu kawan-kawan, menunaikan solat adalah satu kewajipan. Semoga hidup diberkati Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.